Waduh, ini kok senjata nggak dikasih-kasih dari tadi, guys ya? Cuman di laut doang, ini cuma di air doang, guys. Waduh, ini udah mulai. Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda Pradika. Kita akan kembali lagi melanjutkan game Plants vs Zombie ya, teman-teman. Oke, mungkin akan langsung aja ya, teman-teman, di level 4 strip 6. Oke, kita akan langsung melawan zombie-zombie di belakang rumah kita ya, teman-teman, di kolam renang dan juga malam-malam dan juga berkabut ya, teman-teman. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman belum menonton episode-episode sebelumnya, silahkan tonton dulu ya. Bisa dicek di playlistnya ya, teman-teman, di akhir video ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal episode kemarin ya, teman-teman, kita mendapatkan tanaman ini ya, teman-teman, yaitu Split Pea. Karena kenapa? Karena kita kehadiran satu zombie yang nyebelin ya, sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa nyebelin ya. Itu adalah ini, teman-teman, Digger Zombie. Ini merupakan zombie yang dia tuh nyerangnya dari belakang ke depan ya, teman-teman. Jadi dia itu tidak, tugasnya itu tidak mencuri otak ya, teman-teman. Tapi justru dia memakanin tumbuhan-tumbuhannya semua, teman-teman, dari belakang ke depan gitu ya. Jadi kita wajib menggunakan ini ya, teman-teman, mau tidak mau. Karena tidak ada senjata lagi yang bisa ke belakang. Kecuali pakai squash itu mungkin masih bisa ya, teman-teman. Atau pakai bom juga masih bisa ya, teman-teman. Tapi udahlah ya, kita pakai cara aman aja ya, guys ya. Oke, karena monsternya yang nyebelin cuma satu ini ya, teman-teman. Jadi kita menggunakan strategi yang... inilah ya, guys ya. Lebih aman dan juga lebih terpercaya ya, guys ya. Oke, berarti kita pakai ini dan juga tidak ada ini ya, guys ya. Untungnya tidak ada monster balon. Jadi tidak apa-apa, kita pakai lantern saja ya, teman-teman. Terus lanjut lagi kita pakai apa ya? Oh iya, biasanya sih Snoopy sih, guys ya. Kita nggak akan jauh-jauh dan juga satu senjata yang wajib ya, teman-teman. Oke, kita akan let's rock, teman-teman ya. Oke, sip. Nah, kabutnya udah mulai agak panjang ini ya, teman-teman, daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi ya harap berhati-hati saja ya. Oke, sekarang kita pasang dulu si 0 rupiahnya. Oke, terus kita pasang juga si ininya ya, guys ya. Aduh, ini jangan sampai ketinggalan ya. Ini merupakan strategi utama kita ya, teman-teman. Ya sudah wajar lah ya, pasti kita bakal menggunakan strategi yang seperti normalnya ya, teman-teman. Oke, terus ini kayak gini. Dan oke, nah ternyata di tempat yang kedua ya, teman-teman, sudah mulai muncul. Oke, sekarang kita akan langsung saja tambah lagi pasukannya ya, teman-teman. Oke, terus oke, kita bingung sih ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi kita. Oke, paling bawah ya, teman-teman, ternyata benar ya. Oke, sekarang kita beli dulu aja ya, guys ya. Oke, oke, terus ini, dan juga jangan lupa kita bayar hutang dulu ya, teman-teman. Aduh, hutang ya. Aduh. Oke, terus di mana lagi? Oke, di tempat yang ke ini, guys ya, tempat kedua. Oke, terus kita lengkapin dulu ya, teman-teman. Oke, terus habis itu kita beli. Oke, teman-teman, sudah mulai ada ini si Conehead ya, teman-teman. Oke, masang dulu yang 25 lah ya. Oke, sip, sekarang tinggal kita pasang yang si mushroom lagi ya, teman-teman. Aduh, ini utang masih belum selesai ya, teman-teman. Aduh, ini udah nyebelin sih ya. Oke, sip, gak apa-apa. Untung cuma kegigit berapa kali gitu ya, teman-teman. Oke. Oke, sip, jangan lupa. Oke, kita dapat kotak ya, teman-teman. Lumayan ini ya. Wow, oke, puzzle mode ya, teman-teman. Sudah terbuka, lumayan puzzle mode ya, teman-teman. Oke, jangan lupa kita menggunakan senjata yang 125 ya, teman-teman. Karena itu, oh yeah, kita pasang ya, berarti habis ini ya, teman-teman. Habis di depan ini ya, teman-teman. Yang depannya 25 lah. Oke, sudah ada, teman-teman. Dan saya juga sudah lupa nih ya, belum dipasang dari tadi ya, teman-teman. Aduh, waduh, ini mau nggak mau pasti bakal ada yang kemakan sih ya, teman-teman. Jadi mau nggak mau memang sudah nyebelin ini monster ya, teman-teman. Aduh, tapi untungnya damage-nya tuh nggak kayak helm atau conehead ya, teman-teman. Jadi masih aman gitu. Iya, damage-nya tidak begitu terlalu parah banget gitu. Oke, sip. Oke, jangan lupa dengan strategi kita. Oke, Oke, ya.
Oke, teman-teman, kita sudah memasang strategi yang luar biasa ya. Ini luar biasa sih ya. Aduh. Oke, sip. Oh, cuma satu wave, teman-teman. Jadi kita udah kelamaan ya, teman-teman. Oke, jangan lupa sih ya. Ini, aduh. Wave yang pertama-pertama itu pasti kok sebentar-sebentar gitu ya, teman-teman. Ya, saya juga nggak ngerti sih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga ini ya, guys ya. Oke, sip. Sekarang kita pasang di sini ya, teman-teman. Aduh. Oke, biarinlah kita kemakan sedikit mah nggak apa-apa ya, teman-teman. Oke. Oke, sip, mantap, alhamdulillah, teman-teman sudah aman lah ya mungkin ya, teman-teman. Tapi, aduh, ini masih belum ya, guys ya. Aduh, kita nggak masang bom ya, teman-teman. Aduh, mohon maaf, ini kita nggak masang bom ya, teman-teman. Aduh, oke, kita beli dulu, kita beli. Nggak apa-apa lah, beli asal aja ya, teman-teman. Aduh, lupa, guys, nggak dibeli, guys. Aduh, nggak dibeli, guys, ya. Aduh, mohon maaf, guys, ya. Ini udah. Aduh, waduh, ayo, pertahanan apa adanya, guys ya. Aduh, ini nggak mau makan lagi, guys ya. Oke, alhamdulillah ya, guys ya. Kita dapat bintang. Oh, bintang ini nembaknya lumayan ya, guys ya. Bentuknya bintang gitu ya. Jadi dia nembaknya tuh kayak nyebar gitu ya, guys ya. Tapi oke lah, mungkin kita lebih cocoknya pakai yang kayak biasanya aja ya, guys ya. Oke, ternyata monster yang nyebelin tambah ya, guys ya, yaitu si yang ketawa ini terus dan juga si Bucket Head ya, teman-teman. Bukan gitaris. Aduh, berapa kali saya ngomong gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi yang 0, 25, terus yang Lily Pad jangan lupa, yang 0 ini juga. Yang 25, terus yang ini wajib ya, teman-teman. Terus juga, kayaknya yang S juga wajib sih ya, teman-teman. Tapi, aduh. Oke lah. Lantern dan juga yang si S ya, teman-teman. Duh, ini susah banget ya, teman-teman. Kalau misalnya ada 2 wave, mungkin kita masih bisa ya, teman-teman. Untuk bisa, menyusun strategi yang lebih ini ya, teman-teman. Lebih immersive gitu ya. Wow, ini sudah tambah maju saja ya, teman-teman. Ini udah nyebelin sih ya. Ini strategi kita kayak udah, aduh, udah kayak udah di ujung tanduk ini ya, teman-teman. Aduh. Oke lah, sekarang kita harus masih fokus ya, teman-teman. Oke, ini jangan lupa kita pasang jejerin dulu ya, teman-teman. Oke, sip. Oke. Oke, guys, sip lah, mantap. Kita nggak tahu nih ya di mana. Oke, di yang kedua ya, guys ya. Oke, ayo, lumayan. Oke, sip. Gas. Oke, kita pasang aja dulu yang di tempat di mana aja ya, guys ya. Ini nggak tahu nih munculnya di daerah mana ya, guys ya. Saya tidak bisa tebak ya, guys ya. Oke, sip. Oke, di paling bawah, guys ya. Duh. Susah ngeliatnya ya, guys ya. Asli ya, guys. Suka susah ngeliatnya ini karena wow, ininya makin ini, guys. Makin menjauh ya, guys ya. Oke, mungkin kita akan beli lantern dulu di depan seperti ini biasa ya, guys ya. Terus oke. Oke, di bawah ya, guys ya. Oke, masih aman ya, guys ya. Oke, sudah ada conhead ya, guys ya. Jadi kita harus pasang langsung ya, guys ya. Oke. Ini 25 dan kita lanternnya satu lagi sih, guys. Tapi lantern aduh agak lambat juga ya, guys ya. Oke, aduh dimakan, tapi enggak apa-apa sih 25 sih, guys ya. Oke. Sip. Aduh, tapi nunggunya lama, guys. Nunggu buat nge-recharge-nya lama banget, guys. Oke lah, mungkin agak no problem ya, guys ya. Oke, oke, sip. Lanternnya lama banget ya, guys ya. Aduh, ini udah mulai agak susah sih ya, guys ya. Tuh, sudah mulai ada bunyi-bunyi ditelan-telan gitu ya, guys ya. Aduh, oke, mungkin kita pasang ini. Aduh, oke, jangan lupa. Terus lantern di sebelah sini ya, guys ya. Oke. Sudah aman ya, guys ya. Dari kabut ya, guys ya. Oke, sip. Lumayan ya, guys ya. Ini pertahanan kita udah lumayan lah, mantap lah ya, guys ya. Oke, terus ini. Oke, kita pasang dulu nih, guys ya. Oke, sip.
Oke, guys ya. Yang pasti itu penggali itu tidak akan muncul ke ini ya, guys ya. Yang udah pasti itu nggak akan muncul ke air ya, guys ya. Karena yang ngegali rot dalam air kayak gimana caranya, guys ya. Terdengar konyol juga sih ya, guys ya. Tapi ya oke lah. Oke, kita beli. Aduh, uang kita masih kurang, guys ya. Oke, sip, beli CS. Oke, jangan lupa. Aduh, pertahanan kita sudah mulai ya, guys ya. Sudah mulai digerus terus ya, guys ya. Oke, jangan lupa. Yang split P-nya nanti kita pasang kondisional, guys ya. Ini udah mulai agak menantang sih ya, guys ya. Aduh. Oke, kita di air dulu ya, guys ya. Kadang air tuh lebih menyebalkan ya, guys ya. Oke, sip. Oke. Oke, jangan lupa pasang 175 dulu, guys ya. Untung kita ada 2 wave gitu ya. Oke, sekarang kita pasang si ini dulu, guys ya. Oke, sip. Pasti ini yang jamur-jamur yang ini pasti bakal jadi korban sih ya, guys ya. Jadi udah pasti kita relain ya, guys ya. Udah kayak aduh, udahlah. Pasti satu bakal makan gitu ya, guys ya. Udah susah sih. Oke. Oke. Oke, lumayan guys ya. Kita pasang lagi si tanaman ini guys ya. Oke. Sip. Oke. Oke. Jangan lupa guys ya. Aduh. Oke, sip. Sip. Oke. Oke, ada bucket head guys ya. Oke, sudah mulai menyebalkan ini bucket head ya guys ya. Oke, kita pasang yang ini dulu. Oke, jangan lupa guys, itu bucket head nyebelin juga guys ya. Oke, strategi kita kayaknya udah lumayan sih ya guys ya. Udah tambah lumayan lah, not bad juga lah gitu. Oke, kita pasang dulu si 125 nya dulu nih ya guys ya. Aduh ini. Oke. Oke. Jangan lupa yang 0 juga ya guys ya. Ini 0 rupiah lumayan guys ya. Duh. Oke. Sip lah guys ya, lumayan lah ya. Ini udah not bad lah. Pertahanannya udah mantap lah guys ya. Oke. Kita tambah aja lah. Lumayan ini guys ya. Oke, sip. Oke, sekarang kita tambah di sini. Aduh, jangan meledak. Oke, enggak. Aman. Oke, sekarang yang 0 rupiah dulu, guys ya. Oke, ini udah lumayan. Oke. Oke. Wush. Wah, digigit. Oke, aman, guys ya. Oke, aman. Sekarang tinggal kita lihat nih ya untuk wave yang terakhir ya guys ya. Biasanya ini wave yang terakhir gue udah suka nyebelin sih ya guys ya. Dan kita nggak masang bom ya guys ya, jadi wajar. Mohon wajar ya guys ya, aduh. Kita nggak masang bom ya guys ya, aduh mohon maaf ya. Oke, ternyata nggak dimakan guys ya, kira ini makan guys ya. Oke, wish. Itu ada dua ini guys, ada yang ember dan juga ini guys. Oke, yang ember ini masih susah ya guys ya. Wajar ya guys ya, untuk yang ember ini susah guys ya. Oke, mungkin kita bisa pakai strategi gini ya guys ya. Kita bisa pakai ini yang dimakan, oh iya. Nah gini guys ya maksudnya. Oke, alhamdulillah ya guys ya, selamat. Dan kita mendapatkan si labu ini ya guys ya, 125 ini lumayan. Bisa dibilang ini adalah proteksi untuk si tanaman kita ya guys ya. Jadi kita kalau nanam suatu tanaman di paling depan pakai ini jadi kelindung ya guys ya. Jadi mirip kayak kentang lah ya guys ya. Gitu, oke. Jadi kalau kentang ditambah itu udah 2 kali lipat. Oke, ini guys ya, ada pogo zombie. Ini zombie yang selalu lompat-lompatin dan nggak bisa dihindarin ya guys ya. Kecuali menggunakan tall nut ini ya guys ya. Itu satu-satunya cara ya guys ya. Untuk bisa menghalangi dia biar nggak ini ya guys ya. Biar nggak lompat-lompat ya guys ya. Kecuali kalau kita bom langsung juga bisa sih ya guys ya. Tapi mungkin lebih proper kita pakai tall nut aja ya guys ya. Biar sekalian ngelindungin dari yang lain ya guys ya.
Oke, sekarang kita start pakai strategi yang seperti biasanya. Terus kita pakai lily pad, jangan lupa. Terus pakai, oke, monster penggali udah nggak ada, guys. Jadi kita aman, nggak usah pakai yang 125. Oke, sekarang kita pakai lampu lentera. Nggak usah pakai lentera ya mungkin ya, guys ya. Tapi kita pakai, coba pakai talonot aja ya, guys ya. Biar lebih ajib gitu ya, guys ya. Dan juga mungkin pakai apa ya, guys ya? Aduh. Oke, di sini memang bingung ya, guys ya. Saya udah mulai bingung nih, udah mulai berpikir juga nih, udah agak pusing juga ya, guys ya. Mungkin pakai pengaman aja ya, guys ya. Kita pakai oke, guys ya, pakai cherry bomb. Mungkin cherry bomb yang lebih bagus atau pakai doom shroom juga bisa. Doom shroom aja ya, guys ya. Oke, sip. Sekarang kita akan let's rock dan oke, kabutnya makin panjang ya guys ya, makin luar biasa ini. Jadi kita jarak pandangnya juga makin, waduh, makin luar biasa ya guys ya. Kita tidak menggunakan ini guys ya sama sekali, tidak menggunakan lampu, tidak menggunakan penerangan apapun lah ya, kita nggak pakai ya, nggak apa-apa lah. Kita akan coba aja ya guys ya, beruji nyali ya. Oke, pakai ini, jangan lupa ya guys ya, aduh. Sudah mulai ini ya, udah mulai menantang sekali gitu. Oke, kita pakai yang ini. Terus, duh, ini masih belum ketebak guys. Oke, yang kedua guys ya, di tempat kedua guys ya. Oke. Tempat yang kedua. Ini kabutnya makin mundur aja ya guys ya, aduh. Udah menantang sekali ini guys ya. Oke. Oke, ini untuk selanjutnya saya nggak tahu di sebelah mana ya guys ya, masih belum bisa tebak. Oke, masih yang di ketiga ya guys ya ternyata. Oke, masih aman guys, masih di tempat yang ketiga. Oke, sekarang selanjutnya kita, oke, jamur penghasil uang, oke lumayan lah ya. Terus lanjut kita beli lily pad dulu guys ya. Sementara oke. Oke, kita beli yang 25. Oke. Oke, kita iniin uang dulu ya guys ya. Duh, udah mulai menantang ini guys. Oke, kita pasang juga di sini. Jangan lupa guys, aduh. Memang sih nggak kepantau banget ya guys ya. Ini karena banyak kabut ya guys ya, aduh. Dan kita nggak beli lampu, itu memang jadi menyulitkan juga ya guys ya, aduh. Oke lah, nggak apa-apa ya guys ya. Sekarang oke, sip. Aduh, jangan lupa ini kita pasang di sini. Oke, aduh, oke, lanjut. Oke, sudah ada yang si Pogo ya guys ya. Oke, sekarang kita pakai si kentang ya guys ya, jangan lupa. Karena dia nggak bisa dilewatin guys ya, kalau pakai Pogo tuh. Nah, sip. Dia nggak akan bisa lompat guys kalau di Pogo guys. Oke. Oke, sip ya guys ya. Oke, mantap. Lanjut ya guys ya. Oke, oke. Wah, strategi kita kayaknya emang agak kurang ini ya guys ya. Tapi kita coba beli-beli talnut dulu aja ya guys ya. Oke. Oke, kita beli talnut dulu guys ya. Duh. Tapi yang nggak ada talnut, kita pasang ini dulu guys ya. Pasang es dulu guys. Jangan lupa. Oke. Sip. Kita pasang dulu yang Snoopy-nya ya guys ya. Aduh, ini udah sudah mulai menantang ini ya guys ya. Oke, kita pasang talnut lagi guys di daerah sini. Oke. Jangan lupa. Oke. Wow, ini menantang sekali ya guys. Nggak bisa dipantau guys ya. Aduh. Susah guys ya, nggak bisa dipantau ini. Oke, karena kita sudah level terakhir ya guys ya, jadi kita jangan lupa menggunakan si Doom Shroom ya guys ya. Oke. Oke.
Oke, okay, ayo datang, datang, dan 1, 2, 3. Oke, okay, lumayan ya guys ya. Setidaknya gak begitu menginikan banget ya guys ya. Oke, okay, sekarang udah tinggal yang paling bawah sih guys ya. Udah aman, udah aman, udah aman banget guys. Oke, okay, tinggal yang paling bawah. Tinggal kita lihat nanti udah tinggal musuhnya apa lagi. Oke okay, guys, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya guys ya. Tanpa lampu ya guys ya. Aduh, ini kabutnya ngalangin banget ya guys ya. Oke, okay, kita dapat magnet shroom. Ini bisa dibilang tanaman yang bagus juga ya guys ya. Kalau misalnya ada peralatan dari si zombie-zombie yang menggunakan besi-besi kayak helm, terus kayak pogo, terus juga kayak alat penggali ya guys ya, mungkin buat si itu ya guys ya, yang penggali tadi ya guys ya. Terus juga si mungkin kalau teman-teman ingat zombie yang pakai pintu itu juga bisa ditangkap sama si magnet ini ya teman-teman. Bagus loh, lumayan ya guys ya. Oke. Sip. Ini sudah mulai ada banyak ya guys ya. Oke, terus juga ada si balon. Oke, okay, kalau misalnya ada si balon berarti kita wajib menggunakan si blower ya guys ya. Oke, okay, berarti kita untuk ngilangin kabutnya lumayan lah pakai si blower aja ya guys ya. Oke, okay, kita pakai ini just, jangan lupa kita pakai proteksi. Terus kalau untuk balon kita cukup pakai yang 100 ini aja guys ya. Sama satu lagi, ini mungkin kalau untuk satu lagi kita bingung juga ya guys ya pakai apa. Tapi saya lebih prefer pakai ini ya guys ya, pakai yang 125 aja ya guys ya. Oke, okay, tapi nggak ada tanaman ininya juga ya guys. Jadi bingung juga ya guys ya. Tanaman esnya juga jadi nggak ada ya guys ya. Mungkin kita pakai ini aja sih ya guys. Pakai tanaman es aja sih guys ya. Oke, okay, tanaman es. Oke okay, guys ya, biar lebih proteksi aja ya guys ya. Karena ini pogo ini emang agak nyebelin banget ya guys ya. Oke, okay, udah lah ya guys ya. Sekarang kita pakai strategi yang seperti ini ya guys ya. Oke, sekarang kita tanam dulu seperti biasa. Dan ini, aduh, kabutnya makin mundur aja ya guys ya. Oke. Sip. Jangan lupa pasang-pasang dulu guys ya. Oke. Pasang-pasang dulu aja, jangan jejer ya guys ya. Oke. Sip. Oke. Oke, okay, sip. Jadi kita pantau sekarang ini kalau udah muncul ada di mana ya, guys ya. Oke, okay, paling bawah guys ya, paling bawah. Oke, okay, sip. Tanaman kita pasang dulu jamurnya, jangan lupa. Sip. Oke. Okay. 0 rupiah, jangan lupa dipasang ya, guys ya. Oke, okay, tetap di paling bawah guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, untuk 0 rupiah di daratan sudah beres semua ya guys ya. Sekarang tinggal kita pasang-pasang dulu yang biasa guys ya. Bayar utang guys. Oke. Okay. Oke, okay. Shroom, oke. Okay. Lily pad, lily pad. Oh. Oke, okay. Oke. Okay. Ish. Oke. Oke. Oke, aduh, ini tinggal satu lagi ya guys ya. Oke. Okay. Oke okay, guys, alhamdulillah sudah beres ya guys ya. Tinggal sekarang kita pasang-pasang pertahanan yang lain ya guys ya. Oke okay, guys, kita coba dulu guys ya. Kita lihat dulu keadaannya kayak gimana ya guys ya. Oke okay, sip. Oke okay, sip. Mantap sih ya guys ya. Udah lumayan lah ya kayak gini ya. Udah cukup sekali gitu. Kita pasang dulu ya guys ya untuk lily pad-nya guys ya. Oke, okay, sebentar lagi mungkin kabutnya akan oke, okay, udah muncul lagi ya guys ya. Oke, okay, kita sekarang pasang tall knot ya guys ya. Kita fokuskan ke tall knot aja ya guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, sip, nggak apa-apa lah ya guys ya. Oke,
Oke, kita fokuskan ke tone note ya guys ya sekarang. Oke. Oke, uang kita udah lumayan sih ya guys ya, tinggal tone note-nya aja ini. Nah, sip lah. Oke, kita pasang tone note, jangan lupa ini pertahanan yang terbaik ya guys ya, aduh. Oke, mungkin sembari nunggu, seperti biasa guys, kita pasang dulu yang 175 di bagian bawah ya guys ya. Oke, sudah mendengar seperti ada bunyi balon ya guys ya, oke. Atau mungkin saya salah dengar, nggak apa-apa ya guys ya, aduh, mohon maaf ya guys ya, aduh, ini udah mulai tambah susah ya guys ya, wow, oke, sudah ada balon guys, bener nggak ada balon guys, nggak bohong guys, oke. Dan balon lagi guys, oke. Sip, masih aman, mungkin sejauh ini masih aman ya guys ya, oke. Kita butuh guys ya, kita butuh pertahanan yang lebih ya guys ya, oke, sip, oke. Oke guys ya, tinggal kita beli tall note satu lagi guys ya, udah aman guys ya, oke, sip. Udah ya guys ya, untuk di air mungkin pakai tall note bisa ya guys ya, tapi nantilah kita beli dulu lily pad-nya aja ya guys ya. Oke, kita coba dulu, lihat dulu ya guys ya. Untuk ininya bagaimana. Oke guys ya. Itulah guys ya, yang disebut dengan kurang ini ya guys ya. Waduh, oke. Oke guys ya. Waduh, ini udah mulai ini ya guys ya. Aduh, sudah mulai tidak benar ya guys ya. Oke. Push, oke. Jangan lupa. Waduh guys ya. Waduh. Udah dimakanin lagi guys ya. Oke, jangan lupa. Oke, alhamdulillah. Oke guys. Oke guys ya. Aduh, kurang nih uangnya sih guys. Oke, alhamdulillah masih aman ya guys ya. Oke. Sip, ini pasukan kita udah lengkap sih guys ya. Tinggal oke. Udah usah ini ya guys ya. Oke, sip. Oke. Tinggal satu lagi sih ya guys ya, tonotnya guys ya. Oke. Oke, kita fokus dulu aja ya guys ya untuk perbaiki ini guys ya. Perbaiki apa namanya? Yang atas sama bawah kita kasih ini dulu ya guys ya. Kita kasih sependingin dulu guys. Oke. Sip, tinggal satu lagi. Oke, alhamdulillah guys ya, udah beres. Tinggal kita pasang tonat satu lagi. Itu masih belum guys ya. Tonat di daerah situ masih belum guys. Aduh. Oke. Sip. Oke, alhamdulillah guys ya. Udah lengkap guys ya pasukan kita. Oh, mantap sekali ya guys ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang tinggal kita lihat dulu untuk blowernya nanti ya guys ya. Pasukan kita udah aman ini guys ya. Aman setosa guys ya. Oke. Oke, sip. Mantap guys ya. Ini udah aman lah ya, alhamdulillah. Oke, sip. Oke, alhamdulillah ya guys ya, udah aman sekali ini. Oke, sip. Tinggal kita lihat dulu prosesnya ini kayak gimana ya guys ya. Oke, sip. Waduh. Oke guys, ini di sini ada 2 atau 3 guys ya? 3 ya kayaknya ya. Oke lah. Aduh, udah mulai ya guys ya, udah mulai menggila ini. Oke, kita lihat dulu ya, karena uang kita juga ada lebih, nggak apa-apa. Oke, ini mungkin tinggal satu ya guys ya, untuk ininya, si tall nut ya. Tall nut ya, untuk on head-nya. Oke, alhamdulillah guys ya, udah aman guys ya. Oke, kita dapat surat tercinta dari si zombie ya guys ya. Gimana ya suratnya? Oke, hello, this is your mother. Oh. Tulisannya biasa ya, sih. Ya guys ya. S-nya pakai Z, guys. Terus ini mother-nya, pakai U, guys. Mother. Please come over to my house for meatloaf.
Leave your front door open and your lawn unguarded. Wah, malah justru sincerely mom, not the zombie. Justru ini zombinya ingin menipu kita ya. Padahal ini udah jelas tulisan dari zombie ya guys ya. Setnya pakai S, S-nya pakai set, maksudnya kebalik. pokoknya itulah ya guys ya. Oke, sip. Sekarang, wow, ini gelap banget ya guys ya. Kata tetangga kita juga. Oke, waduh, ini tidak baik ya. Oke, semoga kita bisa melewati malam ini ya guys ya. Sangat gelap sekali, ini gelapnya beneran ya guys ya. Oke, ternyata sudah, wow, luar biasa ya guys ya. Wow. Oke guys ya, wow, ini udah gelap. Sambil ini juga ya guys ya. Waduh, ini gelap guys, nggak kelihatan guys. Bener guys, swear guys, ini nggak kelihatan banget guys. Oke, mungkin kita akan lihat dulu ya guys ya. Oke, kita pakai pertahanan di sini dulu guys ya. Duh, udah mulai nyebelin ini guys ya. Waduh, ini susah banget guys. Wow, susah banget guys. Susah. Aduh, wow. Iya. Kok susah banget ini guys? Susah banget ini. Wow, guys. Gak kelihatan, guys. Waduh. Gak kelihatan. Asli ini, guys. Gak kelihatan banget, guys. Oke. Apakah sudah? Oh, sudah, guys. Oke. Yang atas ini gak ada pertahanan, guys. Waduh, ini kok senjata nggak dikasih-kasih dari tadi guys ya, cuman di laut doang, ini cuman di air doang guys. Waduh, ini udah mulai, ini udah nggak benar guys, udah nggak benar ini guys. Waduh, ini udah nggak benar guys, udah nggak benar. Waduh, nggak benar, ini udah nggak benar. Ay. Oke. Aduh, udah nggak benar guys. Aduh, please ini guys. Aduh, please deh. Aduh, please deh. Ini. Waduh, please deh. Waduh, ini nggak kelihatan guys. Banget guys ya. Mau pakai lampu juga tetap nggak akan kelihatan guys ya. Ini udah. Waduh, nggak kelihatan banget ini. Oke. Waduh, nggak kelihatan banget ini, guys. Oke, kita pasang aja di mana aja ya, guys ya. Aduh, udah pusing, guys ya. Udah nggak bisa kelihatan, guys. Nggak kelihatan banget, guys. Ini nggak. Aduh. Wow. Aduh, ini nembak apa? Ini apa lagi guys? Gak kelihatan banget guys. Wow. Ini, aduh. Waduh guys. Aduh. Iya, aduh. Oke, aduh. Oke, kita dapat berlian. Aduh, gak kelihatan banget. Sama sekali gak kelihatan ya guys ya. Sama sekali ini. Gak kelihatan. Aduh, sama sekali ini nggak kelihatan guys. Oke, sip, kita kasih aja di sini juga. Nah, ini sama sekali nggak kelihatan sih guys ya. Udah seperti tidak terlihat enak ini guys ya. Ada dua wave guys ya. Wow, wave guys. Wow. Oke, lanjut. Ya, oke, lanjut. Wow, ada split tea. Oh, tidak guys ya. Ini hati-hati ya. Kalau ada tanaman ini mungkin ada hal yang menyebalkan juga ini ya. Mungkin ya guys ya. Oke, sip. Oke, kita dapat ini guys ya. Lumayan guys. Waduh, udah mulai guys. Udah mulai ada nelan guys. Wow. Waduh guys, ini dah.
Udah giling-giling ini saya guys, aduh. Oke. Wow. Oke. Aduh. Aduh guys. Aduh. Waduh guys. Aduh. Oke. Ada balon guys, ada balon. Aduh. Oke. Waduh, sama aja nih nggak kelihatan guys ya. Duh. Oke, kita pasang asal-asalan aja ya guys ya. Aduh. Udah pusing banget guys ya. Oke. Wow, nggak kelihatan sama sekali ya guys ya. Aduh, ini udah bener-bener nggak masuk akal sih ya guys ya. Udah. Wow. Udah nggak masuk akal banget ini guys ya. Udah, wow. Wow. Udah nggak masuk akal banget ini guys ya. Aduh. Oke, aduh udah nggak masuk akal ini guys. Udah nggak bisa kelihatan guys ya. Aduh. Oke, aduh. Waduh, guys. Aduh. Ini udah pusing, guys. Oke. Sip. Oke, alhamdulillah, guys ya. Wave terakhir ya, guys ya. Ini aduh penentuan banget, guys ya. Aduh, udah, guys ya. Ini mau kayak gimana pun dah. Enggak kelihatan banget ini, guys ya. Oke. Pasang aja lah, guys ya, di semua tempat ya, guys ya. Udah guys ya, udah nggak peduli guys ya, dimanapun mau kita pasang, oke, pasang aja guys ya, udah nggak peduli ya guys ya, udah nggak peduli guys ya, oke, udah nggak peduli guys, udah nggak peduli ini, udah nggak peduli guys, udah nggak peduli ini guys, udah nggak peduli ini guys ya, mau dipasang dimanapun ini, aduh, oke guys, alhamdulillah, oke, ternyata kita sudah bisa guys, selesai ya guys ya, alhamdulillah ya Allah. Oke, kita dapat tanaman labu ya guys. Bukan labu guys. Kubis guys ya. Oke, alhamdulillah ya guys ya. Kita sudah selesai ya berarti ya guys ya. Artinya berarti kita sudah selesai juga ya guys ya untuk bermain di episode kali ini ya guys ya. Oke, episode selanjutnya adalah level 5 strip 1. Oke, mungkin teman-teman kalau misalnya penasaran dengan strip apa sih? Aduh, ngomong apa sih? Mungkin kalau teman-teman penasaran dengan level 5 strip 1-nya, teman-teman bisa subscribe dulu ya, teman-teman. Jangan lupa stay tune juga di channel ini, karena nanti saya akan memainkan game-game yang lainnya juga ya, teman-teman. Termasuk game ini ya, teman-teman. Oke, guys. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa subscribe. Saya Nanda Pradika. See you next time.